Sinergi Eco Racing adalah aditif bahan bakar minyak yang terbuat dari 100% bahan organik yang telah lulus uji Lemigas dan Petrolab. Adapun manfaat dari produk ini adalah, yang pertama meningkatkan RON bensin 5-10 RON. RON itu adalah angka yang menunjukkan kualitas bensin. Misalkan, Premium memiliki nilai RON 88, Pertalite 90, dan Pertamax 92. Maka dengan Eco Racing ini, nilai RON Premium yang tadinya 88 meningkat menjadi RON 93. Yang kedua, Eco Racing bermanfaat untuk menghilangkan knocking. Yang mana knocking itu adalah ketukan mesin di ruang bakar yang disebabkan karena bensin terbakar lebih dahulu oleh kompresi sebelum ada percikan api dari busi. Dan ini tidak normal, tidak baik. Karena seharusnya bensin terbakar setelah ada percikan api dari busi sehingga pembakaran maksimal dan tidak terjadi knocking. Knocking ini bisa terjadi karena penggunaan bahan bakar dengan nilai RON yang tidak sesuai. Semakin tinggi kompresi mesin, maka semakin tinggi pula kebutuhan nilai RON. Dan kendaraan mulai tahun 2009 hingga sekarang mempunyai kompresi mesin yang membutuhkan nilai RON minimal 91. Maka jika menggunakan RON yang tidak sesuai, akan terjadi knocking yang mengakibatkan tenaga mesin lemah, bensin boros, mesin berkerak, oli dan busi cepat kotor, overheat, angkota piston jebol, merusak mesin dan meracuni udara. Maka dengan Eco Racing, knocking bisa dihilangkan. Yang ketiga, manfaat dari Eco Racing ini adalah menambah tenaga dan akselerasi. Dan ini langsung dapat Anda rasakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sekarang Anda gunakan, jarak 100 meter sudah bisa Anda rasakan perbedaannya. Tarikan jadi enteng dan tenaga pun bertambah. Yang keempat, Eco Racing bisa menghemat BBM hingga 50%. Sudah banyak testimoni yang merasakan penghematan ini. Walaupun berbeda-beda persentase penghematannya karena tergantung kondisi kendaraan dan medan yang dilalui, tetapi rata-rata penghematannya 50%. Berikut sebagian testimoni dari orang-orang yang sudah merasakan kedahsyatan Eco Racing. Yang kelima, manfaat Eco Racing dapat membersihkan kerak-kerak di tangki, saluran bensin, dan di ruang bakar. Lalu yang keenam, Eco Racing dapat merawat dan melindungi mesin, karena Eco Racing memiliki kandungan nanoteknologi yang bisa melapisi mesin ruang bakar. Ketika terjadi pembakaran, maka ruang bakar akan kering, dan jika terjadi gesekan dalam keadaan kering, maka ruang bakar akan cepat aus dan rusak. Nah, dengan nanoteknologi yang terdapat pada Eco Racing, maka ruang bakar dilapisi dan selalu dalam keadaan licin, sehingga mesin menjadi awet. Yang ketujuh, Eco Racing bisa menghilangkan gas CO yang keluar dari pembakaran. Ini bisa dibuktikan dengan cek uji emisi. Cek gas emisi kendaraan Anda sebelum menggunakan Eco Racing, dan cek kembali setelah menggunakan Eco Racing, maka gas CO bisa hilang hingga 100%. Gas CO sendiri adalah gas yang sangat berbahaya untuk kesehatan dan lingkungan kita. Di antaranya pemicu hipertensi, iritasi mata, penurunan kecerdasan, sesak napas, ISPA, kanker, mengganggu perkembangan mental anak, tenggorokan gatal, global warming, bahkan gas CO lebih dari 500 ppm bisa menyebabkan kematian. WHO mengatakan data IARC menunjukkan 223.000 kematian akibat kanker paru-paru di dunia disebabkan oleh polusi udara. Maka Eco Racing sangat bermanfaat sekali untuk mengurangi bahkan mencegah semua resiko itu. Juga membantu pemerintah dalam mengatasi global warming, apalagi saat ini perkembangan transportasi hampir tidak terbendung karena kendaraan sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok setiap orang. Berikut contoh hasil uji emisi. Sebelum menggunakan Eco Racing, terlihat CO yang keluar ada 0,29%. Dan setelah menggunakan Eco Racing, CO menjadi 0,00%. Artinya hilang 100%. Eco Racing benar-benar luar biasa. Eco Racing ada 3 macam, yaitu Eco Racing motor, Eco Racing mobil, dan Eco Racing diesel. Cara pemakaiannya, untuk Eco Racing motor, 1 tablet untuk campuran 2 liter bensin, naik 10 RON. Jika dicampur 3 liter bensin, naik 6,7 RON. Jika dicampur 4 liter bensin, naik 5 RON. Sementara untuk mobil, 1 stick untuk campuran 10 liter bensin, naik 10 RON. Jika dicampur 20 liter bensin, naik 5 RON. Jika dicampur 40 liter bensin, naik 2,5 RON. Lalu untuk diesel, 1 stick untuk campuran 40-60 liter solar jika dipakai di mobil diesel, 50-70 liter solar jika dipakai pada bus dan truk, dan 60-80 liter solar jika dipakai pada mesin diam seperti genset,
mesin penggilingan padi, dan lain sebagainya.